Pernah dilabel tembok besar skuad The Red Giants dari 1999 hingga 2004, kehadiran tonggak pertahanan tinggi lampai Mohamad Nizam Jamil pastinya akan memeningkan kepala mana-mana penyerang untuk menembusi kubu Selangor. Mana tidaknya terjahan tepat dan kebijaksanaan dalam membaca pergerakan bola meletakkan Nizam pada kelas tersendiri hingga berjaya menarik perhatian pengendali skuad bawah 23 tahun negara Alan Harris untuk berada dalam skuad Sukan C 2001 di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, beberapa siri kecederaan menyaksikan pemain kelahiran Kajang Selangor itu memutuskan untuk menggantung bot pada usia 28 tahun sekaligus membuka jalan kepadanya terjun ke dunia kejurulatihan. Ternyata keputusan itu berbaloi apabila beliau sering menghadirkan keputusan cemerlang melatih mana-mana pasukan. Kini adik kepada bekas pemain kebangsaan Allahyarham Zaid Jamil itu bergelar pengendali Felda United dalam saingan Liga Super tempatan. Namun di sebalik karakter tegas dan seriusnya di atas padang tersimpan 1001 rahsia yang tidak semua ketahui bahawa jurulatih berusia 39 tahun itu sebenarnya gemar membaca buku. Mungkin hobi berkenaan agak pelik buat seorang bekas pemain dan jurulatih bola sepak, tetapi itulah realiti sebenar Nizam yang memiliki hampir 1000 koleksi buku pelbagai genre. Saya tak sure berapa koleksi lah, tapi jika dicampur-campur ingat dalam 600-700 buku lah. Ini campur kebetulan isteri saya pun ada minat yang sama. Tak tahulah sebab bisa saja acah-acah nak ikut saya ni. Tapi saya rasa 600-700 buku. Ada, saya akan buat 1-2 buku. Sometimes saya tak baca pun. Sometimes just, saya suka ada di samping buku. Ada kali saya just baca untuk 1-2 page. Just jadikan habit daripada dulu. Saya tak sure lah habit ni bagus ke tak bagus. Tapi saya rasa kemana saya pergi, even dalam kereta pun saya akan make sure saya ada at least ada satu buku yang saya baca. Politik, agama. Tapi of course lah, kebanyakan yang paling saya suka is about kejurulatihan dan juga biografi jurulatih-jurulatih lama. Macam mana mereka mengendalikan pasukan, apa yang mereka lalu, up and down dalam football. Itu yang saya suka sekarang baca. Pengalaman saya masih sedikit untuk dibandingkan dengan jurulatih lain. Tapi saya ada menyimpan sikit cita-cita lah untuk mungkin menulis mengenai bola sepak satu hari nanti. Tapi saya tak pernah mencuba pun. Cuma saya rasa mungkin kalau saya mencuba, mungkin insyaAllah satu hari nanti saya nak benda tu jadi untuk koleksi saya sendiri lah. Jelas Nizam, minat membaca buku ditanam oleh arwah abang dan bapanya sejak beliau di bangku sekolah. Katanya lagi apabila membaca buku, beliau akan menghayati kisah yang diceritakan dalam buku itu untuk membawanya ke alam lain, satu dunia yang jauh berbeza.